mati. Hey. Hi. Take some time, Mrs. Hyatt. Then call me. Film kali ini berjudul Who Killed Our Father, dirilis tahun 2023, disutradarai oleh Roxano Boisford. Bertempat di Atalanta, ada seorang perempuan bernama Layla yang diperankan oleh Christine Comfort yang sedang berkendara dihubungi Iris, saudara angkatnya yang diperankan oleh Sofia Salituro. Setelah membaca pesan itu, Layla bergegas sambil menghubungi Brad untuk datang ke rumah Iris. Brad adalah kekasih Layla yang diperankan oleh Michael Conde. Setelah sampai di rumah Iris, Layla melihat Iris sudah mati tergeletak. Layla sangat sedih karena Iris adalah satu-satunya keluarga yang masih ada. Tak lama muncul Tyler dengan membawa pisau berdarah. Entah siapa Tyler dan kenapa membunuh Iris tidak diceritakan. Tahu ada Layla di rumah itu, Tyler kemudian ingin membunuh Layla. Layla yang berusaha melindungi dirinya malah membuat pisau itu menancap ke tubuh Tyler dan membuatnya mati. Tiba-tiba Brad datang menanyakan apa yang terjadi dan menenangkan Layla. 3 bulan kemudian, diketahui kalau ibu Layla sudah meninggal dan ayahnya sudah menikah lagi. Namun Layla tidak tahu siapa ayahnya. Setelah kejadian itu, Layla memutuskan untuk tinggal bersama Brad. Saat pulang dari belanja, Layla melihat Brad sedang teleponan dan terdengar membicarakan sesuatu yang penting yang tidak ingin diketahui oleh Layla. Layla kemudian bertanya soal apa yang dibicarakan Brad di telepon. Brad menjawab kalau tidak ada apa-apa dan mengalihkan pembicaraan sehingga Layla tidak bertanya lebih lanjut. Malam harinya, Layla bangun dari tidur lalu melakukan tes DNA untuk mencari keberadaan ayahnya. Scene berpindah ke Philadelphia, di rumah ayah Layla yang tinggal bersama keluarganya. Ayah Layla memiliki istri bernama Nora yang diperankan oleh Joanna Bolat dan seorang anak perempuan bernama Violet yang merupakan adik tiri dari Layla yang diperankan oleh Devin Ceceto. Violet terlihat sedang bertengkar oleh kekasihnya via telepon. Tak lama datang Hazel yang merupakan asisten dari Nora yang diperankan oleh Konstantina Mantelos. Mendengar pertengkaran Violet, Hazel memberi saran kepada Violet. Violet dan Hazel tampak begitu akrab. Malam harinya, Violet bergegas turun dari kamarnya karena mengira kalau ayahnya sudah pulang. Ternyata itu adalah Nora, ibu tirinya. Nora mengatakan kalau ayahnya sedang latihan lari untuk lomba maraton. Nora juga mengatakan kalau adiknya yang bernama Fight akan datang dan mengajak Violet. Namun Violet terlihat kurang akrab dengan Nora dan menolak ajakan ibunya itu. Berpindah kembali ke rumah Layla. Entah apa yang terjadi, Layla bertengkar dengan Brad karena pulang terlambat. Brad mengatakan kalau dirinya pulang terlambat karena ditahan. Layla menyambungkan dengan Brad yang banyak menerima telepon aneh. Brad mengalihkan pembicaraan soal amplop yang ia temukan di depan pintu soal hasil tes DNA. Layla kemudian membawa surat itu ke kamar dan membukanya. Surat itu berisi kalau ada 100% cocok dengan DNA yaitu Scott Hyatt dan Violet Hyatt. Layla kemudian mencari info di internet. Ia menemukan artikel kalau Scott Hyatt merupakan seorang milioner dan menemukan foto Violet di sosmed. Melihat itu, Layla senang bercampur haru. Kembali berpindah ke rumah Nora, datang seorang detektif bernama Howard memberitahukan kalau ditemukan mayat Scott di taman dekat jalur lari. Mendengar itu, Nora menangis dan ditenangkan oleh Fayed. Sedangkan Violet yang mendengar dari tangga juga ikut menangis. Tak lama, Violet pergi dari tempat itu dengan memesan taksi online menuju ke rumah Hazel. Setelah sampai, Violet menceritakan apa yang ia dengar. Detektif Howard menjelaskan kalau Scott kemungkinan besar dibunuh oleh seseorang karena terdapat bekas pukulan di kepala. Howard kemudian bertanya kepada Nora, ada di mana saat kejadian? Nora menceritakan kalau dirinya sedang nonton film bersama dengan Fayed. Howard juga meminta nomor HP milik Fayed untuk sebagai saksi tunggal dari Nora. Howard tidak menuduh Nora sebagai pelakunya, namun hanya menjalankan tugasnya karena hal pertama yang perlu dimintai keterangan adalah pasangannya. Nora jadi sedih karena secara tidak langsung detektif Howard menuduhnya. Singkat cerita, Violet pulang menemui Nora dan Fayed. Bertanya bagaimana ayah meninggal. Saat tahu kalau ayahnya ada yang membunuh, Philip jadi sedih dan menangis. Berpindah lagi ke rumah Layla.
Ia sedang membaca berita tentang kematian ayahnya yang belum diketahui apa penyebab pastinya. Tak lama ada orang mengetuk pintu dan mencari Brad. Namun Brad tidak mau membukanya seperti menghindari orang itu. Lela bertanya tentang apa yang terjadi. Brad menjelaskan kalau ia punya hutang untuk taruhan sebesar $50,000. Lela terkejut dan marah mendengar hal itu. Lalu memutuskan untuk pergi mencari ayahnya. Dan tidak ingin Brad menemaninya. Hari berikutnya, Lela yang sudah sampai di rumah Violet mengamatinya dari jauh dari rumah sampai ke kampus. Saat di kampus, Violet bertengkar dengan kekasihnya karena melihat cowoknya menggoda gadis lain. Sehingga Violet memutuskannya. Malam harinya, Lela datang ke rumah Nora dan memperkenalkan diri sebagai anak Scott. Ia juga memperlihatkan hasil tes DNA kepada Nora. Nora bertanya apa kedatangannya untuk warisan Scott. Lela menjawab kalau dirinya tidak peduli dengan uang. Ia hanya ingin bertemu dengan Violet. Karena Nora mengatakan Violet sedang keluar, Lela memberikan nomor HP agar Violet bisa menghubunginya. Setelah itu Lela pun pergi. Ia juga dihubungi Brad namun Lela merejeknya. Nora kemudian ke kamar Violet. Saat Nora melihat banyak kertas berserakan, Nora bertanya apa yang terjadi. Violet mengatakan kalau ia menghubungi semua teman ayahnya dan bertanya di mana saat ayahnya meninggal. Karena sudah beberapa hari dari pihak polisi belum ada petunjuk apa-apa, dan Violet ingin segera menemukan pelakunya. Nora juga menceritakan soal kedatangan Lela. Dari situlah diketahui kalau Violet dan Lela saudara tiri beda ibu. Violet curiga kepada Lela karena datang di waktu yang kurang tepat. Karena itu Nora juga akan memberitahu detektif bahwa tentang kedatangan Lela. Di tempat lain, Lela yang habis belanja dihampiri oleh Brad. Keberadaan Brad membuat Lela tidak nyaman karena kecewa dengan sikap Brad. Lela putus dengan Brad lalu meninggalkannya. Keesok harinya, Lela dipanggil dan dimintai keterangan oleh detektif Howard. Lela menceritakan kalau dirinya datang hanya untuk menemui saudaranya. Howard mencurigai Lela karena datang di saat ayahnya terbunuh. Sedangkan di sisi lain, Nora sedang berbincang dengan Violet membahas soal baju buat ayahnya untuk pemakaman. Karena Nora dan Violet tidak terlalu dekat, Nora menyerahkan kepada Violet untuk memilih baju yang cocok buat ayahnya. Saat Violet memilih-milih baju ayahnya, ia menemukan nota perhiasan di kantong baju ayahnya. Setelah itu, Violet datang ke toko itu namun tutup. Saat pulang, Violet menemukan buket bunga dari Lela di depan pintu. Violet yang ingin tahu tujuan Lela datang meminta Nora untuk mengajaknya makan malam bersama. Pagi harinya, Howard datang ke rumah Nora menyampaikan kalau ada saksi yang melihat suaminya bersama seorang wanita saat di parkiran. Namun tidak begitu jelas siapa wanita itu. Sekali lagi, Howard bertanya apa Nora yang bertemu dengan suaminya. Nora menjawab kalau dirinya tidak menemui suaminya. Howard mengatakan kalau bukan Nora yang bertemu berarti ada wanita lain yang menemuinya. Di sisi lain, Hazel yang baru datang mendengar hal itu mukanya terlihat tegang. Malam harinya, Lela datang ke rumah Nora. Violet bukakan pintu untuk Lela. Sebelum masuk, Violet bertanya kepada Lela, kenapa baru sekarang melakukan tes DNA? Lela menjawab, karena setelah kematian adik tirinya, Lela berharap ada keluarga di suatu tempat. Saat makan malam, Lela sedikit menceritakan apa yang terjadi dengan adik tirinya. Nora juga bertanya di mana Lela tinggal sementara. Mengetahui Lela hanya tidur di mobil, Violet kemudian menawarkan untuk tinggal bersama walaupun masih ada keraguan di muka Violet. Hari berikutnya, Violet datang ke toko perhiasan yang kemarin tutup. Ia coba bertanya kepada pegawai tentang nota yang ia temukan. Namun pegawai tidak bisa memberitahukannya karena itu rahasia. Tiba-tiba pegawai itu menerima telepon. Kesempatan itu dimanfaatkan Violet untuk mencari informasi. Violet ketahuan dan pegawai itu meminta walinya untuk datang karena kedua orang tuanya sudah meninggal. Violet meminta menghubungi Lela. Setelah Lela datang, semua selesai dengan damai. Lela bertanya apa yang dilakukannya di sini. Violet menjawab kalau dirinya menemukan nota perhiasan yang cukup mahal dibayar cash dan menurutnya itu aneh. Lela menawarkan diri agar mencari tahu bersama-sama. Tiba-tiba Lela melihat Brad di kejauhan dan dia coba untuk menghindarinya. Saat di depan rumah, Violet dan Lela bertemu dengan Hazel. Violet mengenalkan Lela kepada Hazel. Violet juga menceritakan kalau Hazel dipekerjakan oleh ayahnya setelah ibunya meninggal. Diketahui ibunya meninggal 2 tahun yang lalu, sedangkan ayahnya menikah dengan Nora baru 6 bulan. Hal itu yang membuat Violet belum bisa dekat dengan Nora, dan Violet juga marah dengan ayahnya karena menikah terlalu cepat.
Malam hari, Nora menemui Violet. Dengan rasa ragu, Nora bertanya tentang ayahnya apakah pernah selingkuh. Karena Owen mengatakan kalau ada kemungkinan itu terjadi. Violet menjawab kalau ia tidak pernah memikirkan hal itu dan tidak tahu. Setelah ditanya oleh Nora, Violet yang sedih kemudian mengajak Leila jalan-jalan ke taman. Di taman, Leila bertanya bagaimana sosok ayah itu. Violet menjawab kalau dulu mereka sangat dekat, senang vacation bersama. Namun setahun belakangan, Violet membuat ayahnya sulit dekat dengannya karena kesibukan ayahnya. Leila juga menceritakan tentang ibunya yang seorang pecandu dan mati karena overdosis. Karena itu, Leila dimasukkan ke panti asuhan saat dirinya masih kecil. Mendengar cerita kisah hidup Leila, Violet menjadi merasa bersalah kepada ayahnya dan tidak lagi bisa minta maaf. Leila memberi saran kepada Violet agar dirinya bisa merasa plong dengan menuangkan semua unek-unek dalam tulisan. Setelah perbincangan itu, Violet merasa senang ada Leila. Begitu juga Leila senang karena ada Violet. Malam hari saat Leila sedang mengambil minum, ia melihat mobil yang mencurigakan berjalan di depan rumahnya. Leila kemudian menghubungi Brad menceritakan kalau orang yang mencarinya berada di depan rumah Leila. Setelah itu Brad menghubungi orang itu untuk tidak mengganggu Leila karena tidak ada hubungannya. Namun orang itu mengancam kalau Brad tidak bisa membayar utangnya, Leila yang akan membayarnya. Pagi hari Nora dihubungi oleh Peter yang merupakan teman Scott mengatakan turut berduka cita atas kematian Scott. Ia juga akan segera menemui Nora setelah menyelesaikan perjalanan bisnisnya. Nora bertanya, apa Scott pernah cerita tentang wanita yang dekat dengannya? Peter menjawab, kalau Scott tidak pernah bercerita tentang hal seperti itu. Singkat cerita, Nora tidak bisa menghubungi Hazel, lalu bertanya kepada Violet. Namun, Violet juga tidak bisa menghubunginya. Karena khawatir, Nora dan Violet pergi ke rumah Hazel. Di sisi lain, sesaat mereka pergi, Maya yang melihat Leila di rumah Nora menghampirinya dan saling berkenalan. Maya juga meminta Leila untuk kapan-kapan mampir ke rumahnya. Berpindah ke rumah Hazel, Nora dan Violet mengetuk pintu namun tidak ada jawaban. Violet yang tahu kunci cadangannya berada kemudian mengambil dan membukanya. Saat Violet memeriksa kamarnya, ia melihat Hazel sudah terkapar di lantai. Violet kemudian memanggil Nora. Sebelum Nora datang, Violet melihat kalung yang dipakai oleh Hazel dan merasa curiga. Tak lama Nora datang dan terkejut melihat Hazel. Saat akan memanggil polisi, Nora mengambil HP Hazel. Di HP itu tertulis kalau Hazel dan Scott berselingkuh. Scott memutuskan Hazel yang membuatnya marah dan tidak sengaja membunuhnya. Karena tidak kuat menanggung rasa bersalah, Hazel kemudian bunuh diri. Melihat pesan itu, Nora dan Violet sangat terkejut. Setelah kejadian itu, Leila bertanya kepada Violet, apa pernah melihat Hazel berselingkuh dengan ayah? Violet menjawab kalau dirinya tidak pernah mengira itu karena Hazel punya pacar 6 bulan terakhir. Violet juga merasa ada yang aneh dengan kalung yang dipakai oleh Hazel. Kalung itu dibeli baru seminggu yang lalu dan kenapa ayah memberikannya kalau akan diputuskan. Selain itu, Violet melihat jurnal milik Hazel yang belum sempat ia baca. Violet yang ingin membaca jurnal itu berencana untuk kembali ke rumah Hazel dan akan dibantu oleh Leila. Saat Leila mengirim surat untuk membantu Nora, ia melihat kalau ada mobil yang mengikutinya. Leila langsung bersembunyi sehingga tidak terlihat. Setelah itu, ia menghubungi Brad dan meminta untuk segera menyingkirkan orang itu. Setelah itu, Leila bersama dengan Violet pergi ke rumah Hazel. Violet masuk sendiri ke rumah Hazel, sedangkan Leila berjaga-jaga di luar. Violet mengambil jurnal milik Hazel namun tidak ada tulisan apa-apa. Ia juga melihat sebuah kapsul berada di bawah kasur. Violet mengambilnya lalu mencari tahu kapsul apa itu. Menurut artikel, kapsul itu untuk obat setelah operasi. Violet juga menemukan kartu nama dan membawanya. Saat pagi, Brad datang ke rumah Nora yang membuat Leila terkejut. Saat Nora datang, Brad berpura-pura sebagai tetangga baru yang melihat mobil Leila banyak kempes. Itu alasan hanya untuk berbicara dengan Leila. Brad kemudian meminta Leila untuk mencuri jam milik Scott untuk membayar hutang agar Leila tidak diikuti lagi. Namun Leila tidak mau. Brad kemudian mengancam kalau Leila tidak membawa jam itu saat sore, Violet bisa dalam bahaya. Singkat cerita, Leila diminta oleh Nora secara resmi menjadi asisten menggantikan Hazel. Ia juga mendapat gaji. Leila bertanya kapan dirinya mendapat gaji. Nora bertanya apa Leila sedang membutuhkan uang. Leila mengatakan kalau ia berutang tagihan apartemen dan obat kepada temannya. Tanpa curiga, Nora akan memberikan $5,000 kepada Leila. Dan kalau Leila butuh uang, ia bisa memintanya kepada Nora.
Setelah Nora pergi, Violet mendatangi Layla mengatakan kalau saat menghubungi apotek dan menanyakan soal obat yang dikonsumsi Hazel, dari pihak apotek mengatakan Hazel tidak pernah mengonsumsi obat seperti itu. Hal itu membuat Violet dan Layla curiga kalau ada yang memberikan obat itu kepada Hazel. Violet dan Layla membicarakan seseorang yang bisa tahu semua kegiatan ayahnya sehingga bisa melakukan pembunuhan itu. Layla bertanya soal Maya, kenapa Nora tidak mau berbicara dengannya. Menurut Violet, Maya pernah naksir ayahnya. Layla kemudian menawarkan diri untuk mencari tahu informasi itu. Singkat cerita, Layla menemui Brad dan memberikannya $5,000, namun Brad tetap ingin jam itu. Brad marah karena Layla tetap tidak mau mengambil jam itu. Layla kemudian menemui Maya. Maya menceritakan saat bertemu dengan Scott dan sempat cemburu melihat Scott dekat dengan Nora. Mengetahui Maya memiliki CCTV, Layla kemudian ingin melihat rekaman itu. Dalam rekaman terlihat mobil Violet pergi dari rumah. Layla kemudian menunjukkan rekaman itu kepada Violet. Mereka berdua merasa aneh karena mobil itu keluar cukup lama. Dan keterangan ke polisi, Violet dan Nora berada di rumah. Malam hari, saat semua terlelap, Brad diam-diam masuk ke rumah Nora. Nora yang terbangun mendengar suara dengan membawa pistol mengeceknya. Saat melihat Brad, Nora langsung menembaknya. Mendengar suara tembakan, Layla dan Violet turun dari kamarnya. Saat melihat Brad terkapar, Layla langsung menangis. Setelah itu, Layla menceritakan tentang Brad dan hutangnya. Sambil menangis karena Layla begitu mencintainya, Nora akan melunasi hutang Brad agar Layla merasa aman. Layla yang sedang minum obat menemukan obat yang sama yang ditemukan di rumah Hazel. Obat itu milik Faith. Besok harinya, Layla pergi untuk menemui Faith. Saat bertemu Faith, Layla menjelaskan soal rekaman mobilnya. Namun, Faith mengatakan kalau dirinya tidak pernah keluar dari rumah. Saat mengatakan kalau obat miliknya sama dengan yang membuat overdosis Hazel, Faith lalu buru-buru pergi. Setelah lama menunggu, Faith pun kembali. Faith menceritakan kalau malam itu ia tertidur saat nonton film bersama Nora. Namun saat terbangun, Nora menceritakan semua alur cerita film itu yang menurut Layla bisa saja Nora sudah menontonnya. Faith mengatakan kalau Nora memintanya untuk parkir mobil di ujung jalan agar mobil Scott ada tempat. Layla mengatakan kalau Nora meminta itu agar mobil Faith tidak terlihat CCTV. Dan soal obat Faith bisa saja Nora mengambilnya. Dengan sedih, Faith berkata apa mungkin Nora menceritakan itu sejak awal. Layla menjawab mungkin saja. Nora mengundang Faith untuk jadikan alibi. Saat malam, Peter datang ke rumah Nora untuk membacakan surat wasiat milik Scott. Namun sebelum itu, Violet dihubungi oleh Layla mengatakan kalau dirinya dan Faith sudah akan sampai dan menyuruh Violet tetap bersikap biasa sampai mereka datang. Di sisi lain, Peter yang berbicara berdua mengatakan surat wasiat Scott telah diubah dan semua diberikan kepada Violet. Mendengar itu, Nora cukup terkejut dan mencoba untuk protes. Di luar, Layla dan Faith sudah sampai, namun Faith tidak ingin menyakiti saudaranya. Layla terus membujuknya karena tanpa Faith semua tidak akan selesai. Layla masuk ke rumah menemui Nora dan Peter. Layla meminta untuk Nora menghentikan dramanya. Setelah itu datang Violet mengatakan kalau Nora yang membunuh ayahnya karena ingin warisannya. Nora membalikkan tuduhan itu dengan mengatakan kalau Violet dan Layla bekerja sama untuk mengambil warisan Scott. Nora juga mengira kalau Scott tidak sempat mengganti warisannya. Namun Peter mengatakan kalau warisan dirubah sebelum Scott meninggal. Mendengar itu Nora shock lalu lari mengambil pisau dan keluar rumah. Tak lama datang Faith menghentikan Nora dan sudah memanggil polisi. Melihat Faith, Nora menjadi sedih dan melepaskan pisaunya. Nora mengatakan kalau ia melakukan itu karena Scott ingin menghancurkannya. Singkat cerita, Nora ditangkap polisi. Warisan jadi milik Violet. Violet dan Layla tinggal bersama. Cerita usai.